Jadwal pengambilan sumpah WNI Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sandy Walsh menyatakan siap menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah seluruh perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengambilan sumpah pada Kamis, 17/11, lengkap. Dalam pengambilan sumpah WNI itu, Sandy Walsh dan Jordi Amat harus memenuhi persyaratan lain. Selain dalam berpakaian, Sandy dan Jordi juga harus hafal Pancasila serta lagu Indonesia Raya. Seluruh persiapan itu dipenuhi Sandy Walsh yang ditunjukkan dalam unggahan di Instastory. Dalam unggahan tersebut, Sandy Walsh mencetang seluruh persiapan yang dibutuhkan, setelan dan peci, dasi merah, hafalan Pancasila, serta lagu Indonesia Raya. Siap menjadi WNI, kata Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah pemain yang menghafal lagu Indonesia Raya sejak dalam pesawat menuju Jakarta. Hal itu diketahui dari unggahan Sandy di Instastory. Hanya saja pemain kelahiran Belgia itu sempat kelupaan jas dan peci karena terburu-buru menuju Indonesia. Mereka Jordi Amat dan Sandy Walsh dijadwalkan menjalani prosesi pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 17/11. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan Jordi dan Sandy sudah menyatakan kesiapan menghadiri prosesi tersebut. Sandy bahkan sudah terbang dari Belgia. Adapun Jordi yang membela klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, juga langsung terbang ke Jakarta pada Rabu, 16/11, keduanya akan berada di Jakarta pada Rabu malam ini. Yunus mengatakan Jordi dan Sandy akan menghadiri sesi pengambilan sumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jordi Amat dan Sandy Walsh akan diambil sumpah di Kanwil Kemenkumham, Kamis tanggal 17 November. Pengambilan sumpah akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kata Yunus kepada Indonesia.com pada Rabu, 16/11. Pengambilan sumpah ini sesuai dengan undangan yang dilayangkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham setelah mendapat salinan keputusan Presiden, Kepres, Joko Widodo. Dengan pengambilan sumpah ini, Jordi dan Sandy berpotensi masuk daftar pemain yang akan tampil di Piala AFF 2022, ini karena batas akhir pendaftaran pemain adalah tanggal 20 November. Namun demikian, keputusan akhir apakah Jordi dan Sandy akan masuk daftar tergantung Shin Tae-yong. Hingga kini Shin belum memberikan daftar nama sementara skuad Timnas Indonesia di Piala AFF. Rencananya Timnas Indonesia akan mulai menjalani pemusatan latihan menuju Piala AFF 2022 pada akhir November. Namun Shin tak akan mendampingi tim karena sedang berada di Eropa. Di sumpah Kemenkumham hari Kamis ini, Jordi Amat dan Sandy Walsh perjalanan menuju Indonesia. Jordi Amat dan Sandy Walsh memberikan sinyal akan segera tiba di Indonesia. Melalui akun history Instagram pribadinya, mereka sedang mengunggah story Otu Jakarta. Kedua calon pemain naturalisasi itu diketahui akan disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Hal ini diketahui setelah Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan Jordi dan Sandy akan disumpah pada tanggal 17 November tahun 2022 mendatang. Iwan Bule, sapaan akrab Iryawan, juga secara terang-terangan meminta keduanya datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Saya baru saja mendapatkan kabar bahwa hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022, Sandy Walsh dan Jordi Amat akan disumpah oleh Kemenkumham RI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, tulis Iwan Bule dalam akun Instagram pribadinya, @muhammadiriawan84, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Untuk itu, saya telah meminta Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk segera datang ke Indonesia, lanjutnya. Jordi dan Sandy belum memberikan tanggapan atas permintaan Iryawan. Namun demikian, keduanya sudah memberikan kode keras untuk segera merapat ke Indonesia. Jordi diketahui absen membela klubnya, Johor Darul Ta'zim, dalam pertandingan melawan Sabah FC pada hari ini, Selasa tanggal 15 November tahun 2022, waktu setempat. Sementara, Sandy mengirimkan kode terang-terangan akan segera berangkat ke Indonesia, melalui akun Twitter pribadinya, @sandywalsh. Pemain berusia 27 tahun itu mencuitkan emotikon pesawat dan bendera merah putih,
Disinyalir, ini merupakan kode keras Sandi akan berangkat dari Brussel, Belgia menuju Indonesia. Nantinya, jika prosesi sumpah berjalan lancar, kedua pemain tersebut tentu bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Calon pemain naturalisasi tim nasional, Timnas Indonesia, Sandi Walsh mengaku akan sesegera mungkin melakukan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Ketua PSSI meminta tanggal 15 atau harusnya hari. Tetapi bertepatan hari ini Indonesia jadi tuan rumah KTT, konferensi tingkat tinggi, 20 yang diadakan di Bali. Ambisi mereka Sandi dan Jordi pengen segera disumpah. Sebab ia mau namanya dimasukkan ke dalam skuad Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2022. Walsh mengklaim bahwa dirinya akan mengambil sumpah WNI pada November tahun 2022 ini. Hal itu diungkapkannya kala menjalani wawancara dengan salah satu media Belgia, Gazette van Antwerpen. Saya hanya harus bersumpah kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan paspor saya. Itu direncanakan untuk bulan ini, November tahun 2022, kata Walsh dilansir Gazette van Antwerpen, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Walsh tampaknya sudah tidak sabar ingin mengambil sumpah WNI, sebab penggawa klub Belgia, KV Mechelen itu mengaku ingin mencatatkan debut di Piala AFF 2022 mendatang. Mengingat pendaftaran pemain untuk Piala AFF 2022 bakal segera ditutup, maka tak heran jika Walsh ingin mempercepat mengambil sumpah WNI. Saya sangat menantikan itu. Pengambilan sumpah WNI, pada akhir Desember, akan ada Piala AFF. Indonesia tahun lalu menempati urutan kedua, kali ini mereka ingin menang, ujar Walsh. Informasi senada dilontarkan Exco PSSI, Hasani Abdul Ghani kala menjawab pertanyaan warganet di kolom komentar Instagramnya. Hasani menyebut bahwa pengambilan sumpah WNI Walsh akan dilaksanakan sesegera mungkin. Pak, Sandi Walsh kapan diambil sumpah ya? Tanya warganet dengan nama pengguna Edva asteris asteris A garis bawah 22. Asap, segegera mungkin, jawab Hasani kemudian, kendatai demikian, belum ada informasi apapun soal pengambilan sumpah WNI pemain naturalisasi lainnya, Jordi Amat, kemungkinan keduanya akan mengambil sumpah WNI dalam waktu bersamaan. Pengambilan sumpah WNI Amat dan Walsh harus segera dirampungkan, sebab tenggat pendaftaran pemain untuk Piala AFF 2022 tinggal menghitung hari. Tenggat terakhir pendaftaran pemain untuk Piala AFF 2022 akan jatuh pada tanggal 20 November tahun 2022, itu artinya, tenggat waktu tersebut tinggal 6 hari lagi,